Polres daerah apa aku bilang? Selamat ya Mbak Mamzu, akhirnya kamu dapat panggilan juga dari Polres Depok. Ya, pasti bahagia banget kan, cita-cita kamu tercapai buat ketemuan sama Mbak Dewi Persik. Ya udah deh, aku cuma mau ngucapin selamat aja. Utusan dari Polres Depok sudah datang, ya kan? Hati-hati di jalan ya Mamju, semoga bisa ketemu dengan DP. Jangan ribut-ribut di sana, nanti masuk TV lagi. Sehat-sehat selalu ya persiapannya. Salam buat Mbak DP-nya. Kalau DP menanggapi Lesti seperti itu, wajar-wajar saja. Karena bukan hanya DP yang gereget sama Lesti, tapi banyak orang di seluruh Indonesia ini gereget sama Lesti. Terus kamu bilang masalah privacy DP, masalah kawin cerai. Kamu tuh tahu nggak kenapa DP teh kawin cerai? Alasannya kenapa? Kan ada jejak digitalnya. Guys, kabar yang ditunggu-tunggu, Mongsu hari ini dijemput polisi Medan menuju ke Jakarta. Hari ini Mongsu sudah menuju ke Jakarta dan dijemput oleh polisi Medan diperiksa. Oke, siap-siap yang mau bacaan. Gimana menurut kalian? Kita ikut sedih ya, Mongsu tertangkapnya. Enggak rame dong. Aduh, Mongsu hati-hati ya dalam perjalanan menuju ke Jakarta ya bersama Pak Polisi Medan. Pak Polisi Medan, jangan diapa-apain ya, Mongsu, perlakukanlah dia baik ya. Iya, yang aku laporin di Polres Depok, hari ini dijemput ya. Tuh kan, bener kan aku bilang, mulutmu harimau. Hati-hati, bibir seksi. Mulia, ntar lu mewek, rasain, dinasehatin, diomongin, lu merasa hebat. Sekarang lu dijemput, rasain lo. Gue tinggal nonton aja, lu pasti viral. Baju oren menunggu lu. Asik banget. Tuh. Dewi Persik sentil haters lagi. Ingatkan susahnya goyang dengan suara tetap powerful. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Dewi Persik kembali menyentil sosok haters yang disebut Laler, Plesetan Leslar, yang merupakan fans Lesti Kejora dan Rizky Billar. Pedangdut yang akrab disapa DP ini menyertakan sebuah video ketika goyang belly dance sambil tetap bernyanyi di atas panggung. Tampak DP memakai busana serba hitam disertai dengan rumbai-rumbai di bagian pinggangnya. Terdengar suara penonton bertepuk tangan dengan meriah menyaksikan penampilan DP di panggung. Sementara itu, dalam keterangan video, DP menegaskan goyangan yang dilakukannya tersebut punya teknik tertentu. Bahkan mantan istri Aldi Taher ini mengatakan tak semua orang diberi kemampuan untuk bernyanyi sambil bergoyang dengan suara tetap terjaga. Jangan bilang hanya goyang itu saja. Ibu cantik, ini ada sekolahnya ibu, bukan asal goyang. Ada tekniknya ibu cantik, gak semua orang dikasih kemampuan skill sama Tuhan. Apalagi sambil nyanyi dengan powerful suara ibu cantik. Tulis Dewi Persik di Instagram pada Kamis, 1 Desember. DP bahkan tak segan menantang hater untuk bergoyang seperti dirinya. Ia bahkan sesumbar sosok Laler tak akan bisa melakukan seperti yang dilakukannya. Coba deh ibu belayar goyang kayak saya. Saya aja untuk bisa segala tarian mengorbankan materi, tenaga, dan waktu loh untuk belajar. Netizen ramai-ramai mengomentari postingan DP dengan beragam respon. Tak sedikit warganet yang turut kesal dengan perlakuan.
Mohon maaf aku muncul lagi ya guys. Ini untuk mengobati kerinduan yang pada kangen sama ocehanku. Katanya sepi TikTok tanpa aku, katanya begitu ya. Jadi aku ngoceh lagi ini ya. Ya gak senang kalian, minggir aja kalian. Gak usah kalian merepotkan diri kalian. Kalian udah lihat belum? Aku tidak tahu apakah itu terinspirasi dari aku atau bagaimana. Kalian yang follow aku, kalian yang ngikutin aku pasti tahu dong. Aku kalau setiap malam Jumat itu kan aku live ngaji ya. Bukan karena aku mau pamer, bukan. Bukan sayang, tapi aku ingin mengajak kalian itu dalam kebaikan gitu loh. Ada saatnya kita ghibah, ya ada saatnya kita beribadah, kan begitu ya kan. Jadi aku tuh cuma ingin menginspirasi kalian supaya ada saat tertentu kita harus mengisi dengan hal-hal baik begitu. Ya kalau itu terinspirasi, susah kali ngomongnya. Terinspirasi dari aku ya alhamdulillah ya kan. Kalian udah lihat belum videonya? Aku udah lihat ya kan. Tadi aku baru lihat video itu ngaji ya kan. Aku jujur aja ya, selama ini aku belum pernah lihat dia ngaji gitu loh. Dan tadi ada video dia ngaji. Gitu dong. Aduh, ada kucing. Gitu dong sayang. Ya, gitu dong. Memberikan contoh yang baik untuk kita. Jadi kita pun hati kita senang gitu ya. Udah cantik, suaranya bagus, ditambah lagi pinter ngaji. Jadi kita pun senang sayang. Begitu ya. Kalian udah lihat belum? Aku tipe orang yang kan sudah aku bilang kalau baik-baik, kalau aku lihat baik, aku suka. Tapi kalau aku lihat nggak baik, aku marah-marah. Aku begitu, ya. Gitulah. Mohon maaf, aku muncul lagi ya guys. Ini untuk mengobati kerinduan yang pada kangen sama ocehanku. Katanya sepi TikTok tanpa aku, katanya begitu ya. Jadi aku ngoceh lagi ini ya. Ya gak senang kalian, minggir aja kalian. Gak usah kalian merepotkan diri kalian. Kalian udah lihat belum? Aku tidak tahu apakah itu terinspirasi dari aku atau bagaimana. Kalian yang follow aku, kalian yang ngikutin aku pasti tahu dong. Aku kalau setiap malam Jumat itu kan aku live ngaji ya. Bukan karena aku mau pamer, bukan. Bukan sayang, tapi aku ingin mengajak kalian itu dalam kebaikan gitu loh. Ada saatnya kita ghibah, ya ada saatnya kita beribadah, kan begitu ya kan. Jadi aku tuh cuma ingin menginspirasi kalian supaya ada saat tertentu kita harus mengisi dengan hal-hal baik begitu. Ya kalau itu terinspirasi dari